Oke, selamat pagi ya. Kita mulai lagi ya. Mulai dengan kiriman dari mana ini? Saya lupa tanyakan ya. Tapi kalau dilihat dari resi pengiriman ini dari CPE Sub antara Jombang Surabaya SLK PWO, berarti singkatnya itu dari Jombang Surabaya Semarang Purwokerto, jadi kemudian dari Jombang CPGM ya. Kita buka saja dulu, kita lihat ya apa yang dikirimkan. Jadi di sini harusnya digeser ke sana. Ini ada dua dan. Ini kosong ya. Ini jangan. Nanti dipakai. Ini sambungan. Sebenarnya ruangannya pakai rokok di sana ya. Tidak bau bau rokok. Mesin kabel, oke. Sirip ada ya, ada satu baut tambahan ini. Nah ini remuk ya, bagian remuk. Remuk. Untuk kabel saya sudah pakai. Dan satu kali. Ini begitu dulu, kita cek kehidupan mesinnya ya. Kelihatan nggak begitu posisinya? Saya sepertinya belum menyalakan lampu ya. Ini masih bentar. Tidak ada kehidupan sama sekali ya. Oke. Aku sudah tercolok sempurna. Oke. Tidak ada kehidupan ya. Jadi sudah dipastikan mesinnya mati total. Kata-kata, wah ini sudah remuk begini, ini mah sudah tidak bisa layak pakai, kata bilang. Ceritanya nyangkut-nyangkut ya. Jadi kita sinarin ya. Ini ya udah hancur begini. Nah. Ya. Jelas sekali ya tuh. Ya kayak gitu mah gak bakal bisa jalan mesinnya. Dibilang katanya awalnya nyangkut-nyangkut. Oke, kita lihat pembelian di mana, kita akan cek dulu. Ini pembelian di Sinar tempat 3. Oke. Kita lanjut kepada pembukaan mesin ini. Mengapa jalin kasih bila tak setia? Ini mesin perlu dicuci, makanya saya kerjakan siang-siang ini. Kalau dilihat dari aroma ya. Thank you.
dinamonya sudah oblak ya, kencang kendor tuh. Jadi dinamo sudah makan as. Ini mesin dipaksa ini. Mesin sudah macet, nggak mau muter dipaksa. Akhirnya malah mati total ya. Sebenarnya mesin itu oke lah ya, semua mesin oke. Tapi di kalau mesin itu mengalami ada yang macet atau apa tuh jangan dipaksa terus ya. Udah pasti kuat, ini ada bau tapi sudah rontok bekasnya itu nih tuh, makanya saya cabut aja tuh ada bau. Ini bekasnya sudah dicoba dibongkar, ini sudah dilihat dari tampilan bodi yang goyang tuh, bautnya sudah nggak ada satu. Oke, kita pasang kedua bautnya ya. Sebenarnya kalau untuk ini nggak perlu dicopot, ini untuk dudukan. Ya, kita akan cek dulu. Tidak ada kehidupan ya. Kalau dinamo itu udah pasti konslet, makanya saya cabut dulu dinamo. Baik, sekarang ketersediaan spare part sudah mulai langka ya. Karena chipnya katanya, chipnya langka. Kan dinamo sudah oblak nih ya. Jadi terlihat tuh ini kendor ya.
Ya, tadi kan belum dikancang kendalanya. Jadi sudah putarannya sudah nggak bisa muter dengan sempurna ya. Posisinya udah nggak center nih, jatuh ke sebelah sini, jadi asnya itu sudah makan ke bodinya, sehingga lilitannya nabrak ke magnet. Tes motherboardnya dulu ya, masalahnya kalau motherboardnya masalah ini sudah amat tinggi. Ini error karena dia tidak bisa berputar ya, jadi begini terus posisinya. Nah seperti itu, nanti kita coba nih. Sentuh oke ya. Oke, kayaknya sih masalah di mereka berdua ya. Ini sudah fix, nah, tanpa skoci ya. Skoci ini kan semua sudah rusak. Setel kembali, kita siapkan terus tuas sepatu. Yang dia keluarkan tuas sepatu ya. Saya harus ngomong dulu ke yang punya ya, ngomong ke yang punya setuju apa tidak. Kalau tidak setuju ya sudah, karena memang ya adanya seperti itu ya. Dari video awal sampai akhir kita sudah tunjukkan semua mana-mananya yang harus diganti, itu sudah kelihatan, baik dari power supply, dinamo, skoci, tuas sepatu, lampu led. Nah itu yang sudah kelihatan secara nyata. Nah untuk yang belum kelihatan nanti hanya akan ketahuan setelah dites, itu baru nanti akan kelihatan apakah pertensinya masalah apa tidak. Seperti ini masalah sensornya tidak bergerak deh ya. Seperti itu, jadi lainnya hanya akan dilihat nanti setelah mesin sudah mulai berjalan. Oke, kayak ini ya frame nya mentok ya, mentok nih, nggak mau kesana lagi. Jadi kalau butir pasti ini harus diganti nih. Ini udah mumpul terus, dia nggak ada ini, karet ini habis.
ini bukan karet ini ya, tapi ini jadi mentok dia, dia naik ke atas sedangkan dudukannya tidak pas. Gimana lihatnya ya, begini nih. Nah itu jadi di ini udah mumpul ke atas karena kemakan itu yang pertama, dan yang kedua adalah ini, ini dinamonya nih. Nah, saya geser dinamonya sudah oblak, jadi nah, sebentar tak fokusin dulu. Oke okay. Oh ya, oblak ke sana kembali bagian yang warna tembaga. Oh. Jadi hasil bodinya tidak akan presisi, tidak akan sama, bahkan akan terkesan loncat-loncat ini. Jadi dulunya bekas banyak sekali, ini benang di sini tadi dibersihkan. Belit mungkin dipaksa terus jalan-jalan dalam putaran berat, yang kalah dinamonya makan as. Ini saya copot dulu dinamo, nanti saya kasih lihat nih. Ini udah saya copot ini. Jadi nanti nggak kena gearnya, itu gear yang putih-putih itu plastik. Saya kena ini sudah oblak begini. Ya, udah makan asnya. Asnya udah makan ke sisi. Oke. Saya tak infokan dulu karena memang ini yang makan biaya tuh begini. Ya. Ini mesinnya ya yang mati total. Saya habis ngerjain bagian sambungan ya. Kenapa ini ditelanjangin begini? Sebenarnya ini juga udah waktunya ganti, tapi nanti saya akan kasih tahu orangnya. Ganti sendiri pun enggak apa-apa di sana ya. Tapi kalau di sini memang ini sudah ngangkat ini. Dan ketika ini ngangkat nabrak ke bagian X-nya. Jadi tidak bisa bergeser. Jadi bagian Y itu sebenarnya udah kemakan juga. Oke, kita cek dulu aja ya. Bagaimana? Mesinnya kok menyala. Aku akan tes dulu ya. Ini masih solder. Jadi benangnya mana ya? Benangnya udah hampir habis, besok saya beli lagi. Kita nyalakan ya. Ini frame-nya habis dibersihkan ya, karena kotor sekali, banyak minyak gitu. Jadi sebenarnya kira-kira begini minyakin boleh, ini juga sama, tapi jangan banyak-banyak, jangan sampai membanjiri ke bagian dinamo. Dinamo kalau kena minyak dia besi sama besi bergesek, jadinya kemakan. Kecuali dinamo itu tanpa tekanan, dalam artian tanpa tekanan tuh dia tergencet di tengah-tengah, sedangkan dinamo yang ada di mesin ini semuanya adalah kena gaya tarik. Dinamo ini kena gaya tarik ke atas, dinamo sini kena gaya dorong ke sebelah sana, yang ini kena dorong sebelah sana. Itu. Ini saya coba dulu ya, saya cari dulu spool ini. Saya pakai frame kecil ya. Oke. Saya pakai frame kecil. Oh, dia udah pakai spool ini. Dia spool aluminium pakai. Ini punya mesin besar malah. Bukan punya mesin portable. Nanti saja itu pepaya dimakan dulu. Yora makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Enggak apa-apa itu. Boleh juga. Ya enggak boleh itu katanya datang bulan. Ah, ya coba nih.
Nah, kita coba ya. Oke. Kita langsung cek jalannya dulu ya. Perhatikan ini normal. Langsung lancar ya, ini terlalu tinggi kan ini. Kita coba dulu di angka 1-0. Itu paling kendor ya. Tarikannya lumayan. Kita di angka 2 coba. Oke, tampaknya berapa dia? Naik poci tidak? Ya, kita coba cek dulu ini. Bisa disetel sebenarnya sih. Ya, mungkin udah nggak sampai tersangkut ya. Mungkin ini bisa terlepas ya dengan apa namanya? Misalnya waktu kalau nggak dipegangin. Ini kita buat setelan sepan ya, setelan sepan ya. Sebenarnya bagiannya itu udah nggak di tengah itu, nanti pilih sendiri di sana ya. Tapi itu masih bisa oke lah, nggak terlalu mahal. Yang ini memang sudah nabrak putih ini, jadi dia geser kecil dia tempat nabrak putih itu harus sudah bubur ini ya. Ini lagi di tas. Yang sudah mau sana. Sudah cukup lancar ini, sebetulnya tidak ada kendala lagi.
Iya, saya lihat sudah cukup ya. Kita coba tutup aja. Oke. Tutup, setelah tutup nanti kita tes kembali ya. Bagian frame ini setelah dibersihkan debunya, dia berarti ada sedikit serep. Tapi tidak pengaruh ya. Saya tutup saja dan kita nanti lanjutkan tes ya. Oh, ini lampunya diganti nih, lampunya biar ada terang sedikit ya. Sebentar saya ganti lampu dulu, nanti saya lanjutkan setelah ditutup. Oke, kita lanjutkan ya tesnya. Ya, selesai. Nyala terang. Paling beda sini bunyi. Karet udah kemakan nih. Udah tahu dah. Udah ditanya karetnya udah kemakan. Saya ganti. Tidak. Tapi suaranya udah halus. Kalau yang kemarin kotor gitu. Ada nyamuk ya. Nah itu bekasannya ya. Itu dikirimkan semua itu. Belum diminyakin ya. Tadi habis dicuci total. Bekas benang nyangkut di sini banyak sekali. Jadi nanti agak rutin dikasih minyak di situ ya. Thank you.
Jadi pemandani seperti kisah mesinnya. Lihat full videonya, tapi di YouTube itu juga di video prosesnya. Gak ada putus sama sekali, udah lancar banget. Mesinnya juga sudah rapi, tidak punya cicit dan terang lampu. Sudah selesai ya, hasilnya cukup bagus dan tidak ada kendala. Nah, bagus. Ini yang di awal pertama setelan benang sudah mulus. Nah, siap dikirim ya.